batuk berdarah sejak 1 minggu. Keluhan ini pernah dirasakan pasien 2 bulan yang lalu dan sempat membaik. Pasien pernah menjalani pengobatan TB selama 3 minggu lalu berhenti karena merasa sembuh. Hasil BTA saat ini positif-positif. Kasus baru, Kak. Kasus baru ya, baru 3 minggu kan. Harus kurang dari 1 bulan ya, artinya kan. Oke, next ya, nomor 4. Ini, Pak Was. Apakah tata laksana yang tepat? Seorang perempuan 70 tahun datang dengan keluhan demam, batuk berdahak, dan sesak napas yang sudah dialami sejak 1 minggu yang lalu. Pada pemeriksaan tanda vital, tekanan darah 110/70, nadi 100, RR 36, suhu 39, perkusi redup, dan ronki kasar di kedua lubang paru. Dapatkan infiltrat bilateral pada foto toraks. Oke, ini kemungkinan diagnosisnya kalau ronki tadi kan parenkim ya konsepnya. Kalau parenkim, nah dia ada demam kan, nah berarti memang kemungkinan suatu proses infeksi ya. Nah itulah memang pilihannya antibiotik galau ini ya. Nah cuman memang kita lihat dia mau dikasih sediaan apa nih, per oral atau IV kan. Nah ini jebakan yang dari pilihannya nih. Kita lihat dari kasus dulu, kalau dia ngomong perkusi redup, nah redup ini takutnya ada cairan sebenarnya itu kan. Nah tapi ya di pleuranya apakah ada masalah atau tidak, nah itulah dari ronsen tapi disangkal kan. Nah dia tidak ngomong ada komplikasi ya, kayak misalnya apa hemotorak atau pneumotorak, dia ngomong infiltrat berarti proses radang di ininya tadi kan, parenkim. Nah, jadi itulah diagnosisnya pneumonia. Drug of choice pneumonia. Kalau kita mau kasih ini setting sudah 1 minggu kan. Nah, dia RR-nya 36 kan. Nah, ini fluoroquinolone IV ya. Ini rawat inap. Nah, rawat inap. Dia kalau teorinya itu ada CRP itu ya. Confusion, uremia, respiratory rate sama D-nya itu disability, ya, skor CRP pneumonia. Ya. Nah itu dasar dia mau. CRP 65 ini, nah itu. Ya. Kalau nanti mau diperdalam. Nah ini sebenarnya ada ininya. Kalau kalian intensif stase IGD, nah mau konsul ke penyakit dalam kan, bikin plannya kan, misalnya ditanya, nah tinggal klik ini by MedCalc ini kan, otomatis confusion bone ya, ininya basa urea nitrogen, RR kan, lebih dari 30, tekanan darahnya kan, nah sama umur ya, lebih dari 65. Nah ini kalau sekarang memang ada COVID-nya ini, ya kita cek ini. Nah, itu contohnya. Oke, jadi itulah rawat inap. Kalau di kayak kasus ini kan kita contohi ya, misalnya. Nah, dia confusion-nya dia kalau dari ini pemeriksaan nah enggak jelas ya. Anggaplah no. Burn juga enggak ada. Masih 0. RR-nya tapi lebih dari 36 kan. SBP-nya nah masih 110/70, jadi belum ini. Nah, masih no, umurnya nah 70, beresiko ya, 65 tahun. Geriatrik. Nah, ini jadi dua. Kalau dua moderate risk, nah consider inpatient treatment. Nah, atau rawat jalan dengan pemantauan yang ketat ya. Itulah. Kalau kalian jaga jangan lupa nih. MDCalc ini ya. Nah ini penting. Oke. Jadi ini ya, betul rawat inap. Nah pilihannya fluoroquinolone IV ya. Levofloxacin itu biasanya kalau pilihannya ya. Oke, kita lanjut ya. Hafiz buat ya, nomor 5.
Apakah tata laksana yang tepat pada pasien ini? Seorang perempuan 54 tahun datang dengan keluhan sering merasa lemas, terutama apabila melakukan aktivitas. Pasien juga mengeluh sering pingsan, mata berkunang dan mudah lelah. Tanda vital 70/50, nadi 40, RR 22 kali dari pemeriksaan EKG didapat pemeriksaan sebagai berikut. Oke, ini EKG-nya paling enggak dari ini ya, dari RR-nya kita lihat. Ini kan satu kotak besar, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau 6 itu kan 6 kotak sedang ini berarti dibagi dengan 300 kan? 300 bagi 6, 50 ya. Nah, 50 kan berarti bradi ini. Bradi terus ada hipotensi. Bradi dengan hasia kalau di ACLS ya, Advanced Cardiac Life Support. Nah, dia jadi itulah kalau kalian jangan cuma lihat dari EKG bradi atau taki, dia harus cek yang hasia tadi. Apalan hasia itu H-nya hipotensi, A-nya altered mental status, nah S-nya sign of shock, ya. Nah ini hasia, ya. Ini tak ininya. Kalau unstable, ya, ciri unstable. Nah H-nya hypotension itu kan. Nah ini ada di kasus, ya. Abis itu altered mental nih penurunan kesadaran, PANCAS, dia tidak ada di sini. Sign of shock, akral dingin, CRT kurang dari 3, nah ini tidak jelas. Ya. Nah, ischemic chest discomfort, nyeri dada seperti SKA, ini tidak ada juga ya. Nah, sama A-nya acute heart failure. Nah, sebenarnya kalau salah satu ini ada, nah kalau dikasuskan hipotension itu sudah unstable. Kalau unstable ini baru ada tempat untuk sulfasatropin, SA. Ya. Nah itu, ya. Karena kalau dia stable, yang tidak ada 5 tadi, hasia tadi, dia observasi, ya. Observasi, paling kasih oksigen, ya. Kalau memang ini dia masih sesak. Ya. Oke, itu ya. Algoritma itu. Oke. Kita lanjut ya, Poppy ya, nomor 6. Diagnosis yang tepat pada pasien ini adalah perempuan 54 tahun, KUGD dengan keluhan sesak nafas dan jantung berdebar-debar sejak tadi malam. Pada pemeriksaan fisik didapatkan pasien tampak sesak dan gelisah, tensinya 90/70, nadinya 175, irregular, RR-nya 30 kali per menit. EKG didapatkan ini atrial fibrilasi, Kak. Oke, okay, betul. Ini kelihatannya dari sebenarnya itulah dari RR-nya lebih dari 100 ya. Menyempit sama ciri khasnya sebenarnya dari kayak ini. Rumput ini, nah kupu-kupu malam, tapi kalau dari ingin ini, dia kayak sayap kupu-kupu itu, maksudnya itu kan. Kalau flutter, gergaji kan, nah, PT yang kayak rumput, eh. PT itu sama fast nih, irama ekstrasistol, ini tambahan ininya, tambahan setelah dia lep, setelah ininya fast. Kalau SVT ini apa? PQRS-nya itu ya, yang bermasalahnya tuh. Jadi P-nya menghilang ya. Nah. Oke, lanjut ya. Nomor 7 Tiara berarti ya. Belum. Oke. Pemeriksaan penunjang yang tepat untuk mendiagnosis kasus tersebut adalah laki-laki 50 tahun datang ke IGD keluhan mudah lelah dan sesak nafas satu minggu terakhir. Pasien mempunyai riwayat hipertensi dan DM. Kesadaran kompos mentis, tekanan darah 150/80, nadi 90, RR 20, EKG didapatkan ST, depresi, dan T inversi sadapan lateral. Pemeriksaan penunjang yang tepat untuk mendiagnosis adalah BNP. Ini alasannya kemungkinan dia karena ini ST depresi berarti kan infak lama ya. Infak lama. Nah, memang ini sebenarnya kalau kita kasus infak kan enzim jantung dikasihnya jebakan troponin ya. Tapi itulah karena dia T inverted dan ST depresi ini maksudnya riwayat
RPD-nya. Nah, jadi yang prioritas sekarang inilah yang sesaknya nafas, sesak nafasnya ini. Itulah ke heart failure-nya, gagal jantung ya. Jadi kalau dia yang si enzim jantung tadi SKA itu biasanya ada keluhan utama nyeri dadanya itu. Nah, nyeri dada menjalar ke rahang, ke leher gitu. Nah, di kasus ini kan tidak disebut nyeri dadanya, jadi itulah kita lebih pilih BNP, brain natriuretic peptide ya. Itu sebenarnya jadi brain itu dari otak juga tuh dihasilkan ya, peptida natriuretik. Oke. Kita lanjut Suci lagi ada ya, nomor 8. Diagnosis pasien ini adalah orang perempuan berusia 30 tahun datang ke puskesmas dan keluhan batuk sejak 1 bulan. Keluhan disertai nafsu makan menurun serta pasien merasa bertambah kurus. Pasien memiliki riwayat TB 2 tahun yang lalu namun hanya berobat selama 2 bulan dan berhenti sendiri karena merasa sembuh. Hasil TCM positif M tuberculosis. Diagnosis pasien ini adalah gagal pengobatan. Ya, tes cepat molekuler. Nah, drop out ini keywordnya dari ini, dari apa? Dia putus, berhenti sendiri nih. Kalau gagal pengobatan biasanya dia sudah selesai ini patuh dia kayak itu. Tapi memang betul ada yang masih positifnya tuh. Cuman seingat kakak sih biasanya sputum lagi gitu yang gagal pengobatan nih kan. Tapi memang untuk yang TCM ini kalau memang tergantung paskes ya. Kalau yang waktu kami di Linggau dulu memang langsung TCM ya biasanya tuh kalau evaluasi pas koas kan. Tapi kalau kayak puskes biasanya BTA gitu. Nah, jadi drop out atau putus obat karena dia berhenti sendiri tadi. Nah, itu keywordnya. Oke, nomor 9 Aisyah, huh? Diagnosis pasien ini adalah seorang perempuan usia 22 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan batuk sejak 6 bulan. Keluhan disertai demam hilang timbul serta pasien bertambah kurus. Pasien memiliki riwayat pengobatan TB 6 bulan lalu namun hanya minum selama 3 bulan. Hasil TCM positif M tuberculosis. Dari hasil uji sensitivitas didapatkan kuman resisten terhadap isoniazid dan etambutol. TB poliresisten. Oke, dia karena isoniazid dan etambutol tadi ya. Nah, ini hati-hati memang. Agak ngejebak ya, poliresisten sama MDR. Harus benar-benar dihafal kalau yang MDR memang dua juga, tapi rifampisin sama isoniazid ya. Kalau yang si yang poliresisten tadi lebih dari satu, tapi selain R sama H tadi, selain rifampisin dan isoniazid ya. Nah, definisi yang lain multiresisten. Nah, dia TB multiresisten ini salah satu, ini monoresisten ini, bukan multi ya. Mono berarti salah satu. Nah, tunggal ya. Kalau RR, rifampisin doang ya. Resisten rifampisin. Nah, rifampisin resisten, singkatan RR. MDR, nah, rifampisin dan isoniazid. Kalau XDR, extensive drug. Ya. Extensive drug berarti sudah ada dia ke quinolone, MDR, dan juga di lini kedua. Lini kedua ini biasanya injeksi pakai yang si streptomycin itu, ya. Oke. Nomor 10 ya, kita lanjut. Pawas berarti. Ya. Nah, dari tata laksana yang tepat pada pasien. Laki-laki 45 tahun, datang ke IGD jantung berdebar satu hari yang lalu. Riwayat hipertensi darah tinggi, hipertensi DM disangkal. Dari pemeriksaan fisik, tekanan darah 140/90, nadi 125, RR 22. Tidak lama kemudian pasien batuk dan tidak sadarkan diri. Nadi tidak teraba. Dari gambaran EKG didapatkan gambaran sebagai berikut. Nah, ini kira-kira gambarannya kayak rumput ini. Defib 360 juga. Ventricular tachycardia. Nah, ventricular. Ya, VT,
PT kita cek tadi dia ngomong. Nah, memang awalnya ada nadi 125. Nah, hati-hati ini ya. Awalnya ada nadi tapi kemudian baru tidak sadarkan diri, ya kan? Batuk tidak sadarkan diri. Nah, ini tidak teraba jadi yang terakhirnya. Nah, berarti kalau tidak teraba plus VT ya. Nah, jadi plus VT itulah berarti kita langsung VT irama yang shockable, ya kan? Dia defib ya. Nah. Jadi kalau selain VT, jangan lupa defib indikasi juga untuk ventricular fibrillation ya. Nah, fibrillation. Nah, hati-hati kalau di asistol ya, asistol baru nanti kita pastikan dulu terus asistol atau bukan. Takutnya memang kabelnya yang lepas kan. Nah, itu sih kalau ini algoritma henti jantung ini, jadi kasus nomor 10 nih ya. Itulah dia tuh henti jantung defib atau tidak defib pilihannya itu kan. Kalau asistol langsung RGPO memang ya, dan epinefrin ini. Oke, kalau kardioversi biasanya untuk takikardi yang ada hasia yang unstable ya. Nah, itu tadi. Amiodaron anti aritmi ya. Oke, itu ya. Kita lanjut ya. Nomor 11 habis ya, maksudnya. Terlaksana yang tepat pada pasien tersebut adalah seorang laki-laki 30 tahun datang ke IGD dengan keluhan dada berdebar sejak 3 jam yang lalu. Tekanan darah 70/50, nadi 170 kali, RR 28 kali, suhu afebris. Dari pemeriksaan EKG didapatkan takikardi supraventrikular. Supraventrikular. Ini SVT. SVT berarti algoritma yang kita cek tadi hasia atau tidak, stabil atau tidak, hanya hipotensi ada enggak ini? Nah, 70/50. Nah, betul ya? Ada. Dia jadi dada berdebar, nah ischemic chest discomfort-nya jadi dua sign yang unstable. Jadi kalau dia ada SVT, nah, dia tapi ini memang masih sadar cuman sudah ada tanda unstable nih. Kita lakukan sebenarnya inform concern, kita lakukan kalau dia setuju sedasi dulu. Jangan langsung di kardioversi ya. Nah, itu sebenarnya ya. Kalau ACLS kalian harus detail kayak itu. Kadang dikasihnya pilihan. Nak sedasi dulu atau tidak kan? Kalau cuma apa kardioversi nah salah itu ya. Kalau dijeder ke lagi sadar ini, woi langsung ini dia. Luka bakar ngejerit-jerit deh kan. Nah, ayo itu ya. Oke, itu kalau algoritma ACLS ya. Oke. Kita next ya, nomor 12 berarti ini POPI ya. Diagnosis yang tepat pada pasien ini adalah 65 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan nyeri kaki sebelah kanan terus-menerus sejak 3 hari. Nyeri awalnya dirasakan hilang timbul sejak 2 bulan terakhir dan mereda saat pasien istirahat. Pasien memiliki riwayat DM, tanda vital dalam batas normal. Pemeriksaan fisik didapatkan tungkai kanan kehitaman mulai pergelangan kaki serta didapatkan lesi ulceratif digiti 1 dan 2 pedis dextra. Pulsasi arteri dorsalis pedis dextra sulit diraba. D. Critical limb ischemic. PPAD. Keywordnya ini, keywordnya dari ini, keywordnya dari kaki ini kan, kaki limb. Nah, kalau kritikalnya karena sudah ada ulkus, ulkus berarti memang sudah ada infeksi di ininya, vaskuler perifernya memang. Ini memang rombongan PAD ya. Kalau burger ini apa yang gangguan peripheral juga tapi yang ada warna kehitaman sama yang riwayat rokok biasanya kan. Nah, kalau di sini kan dia ya lebih ke tungkai kanan kehitaman ini kan. Itulah kritikal nih, kritis ya maksudnya. Oke, kalau trombosis, sumbatan, insufisiensi ini sama kayak varises kalau yang C ini. Di poplitea keywordnya kalau yang C. Nah, ini stadiumnya menurut Fontaine istilahnya tuh ya. Grading PAD ini.
Jadi kalau stadium 1 masih belum ada gejala, nggak ada keluhan ya, dari pasiennya. Kalau stadium 2, claudication intermittent. Dia jadi intermittent berarti hilang timbul. Waktu beraktivitas atau saat istirahat kadang menyut. Gitu kan? Aduh dok, sakit kaki aku. Kalau yang stadium 3, nah inilah. Sudah ada nyeri walaupun saat istirahat dan malam. Nah, yang kasus kita ya, stadium 4. Sudah ada kematian jaringan. Tadi kan ulkus ya. Oke, critical. Nah ini ya, klinis nyeri saat istirahat. Sebenarnya ini memang kasus yang jarang ya. Di IGD atau di ini kalau saat intensif. Nah, cuman ya itulah. Dia harus istirahat. Nah, ankle brachial ya sebenarnya itu. Jadi ukur abdi ini, nensi di kakinya itu ya. Critical limb ya. Oke, okay. Tiara ya, nomor 13. Apakah diagnosis yang tepat pada kasus tersebut? Seorang perempuan 40 tahun datang ke puskes keluhan batuk 3 minggu. Batuk disertai mudah lelah, penurunan berat badan, dan meriang saat malam hari. BMI pasien 17 kg. Dari hasil pemeriksaan fisik dapatkan tekanan darah 130/80. 24 kali nadi 90, suhunya 37,1. Dari auskultasi didapatkan suara vesikular pada kedua paru. Hasil fototorak didapatkan bercak retikulogranular yang tersebar difus di kedua lapang paru. Diagnosisnya adalah TB miliar. Yo, ini penurunan berat badan ya, keyword untuk TB tadi ya, meriang. Nah, difus ini, difus kan artinya menyebar tadi. Nah, di kedua lapang paru. Jadi TB miliar nih, dia sudah masuk ke MTB-nya ke dalam vaskuler-vaskuler yang di sininya tadi ya, di parenkim paru dan pleuranya itu. Jadi itulah dia tersebar ya. Oke, kalau PPOK keyword-nya PPOK tuh ini apa? Bleeding ya. Lewat merokok lama. Kalau ini bronkitis ini masuk ke PPOK ya. Pneumokoniosis itu ini. Nah, pneumokoniosis itu riwayat biasanya pekerjaan ya. Penyakit paru ini ya, batu bara misalnya. Oke. Okay. Ini nya next ya. Suci nomor 14 ya. Diagnosis yang paling tepat pada pasien ini adalah seorang laki-laki 55 tahun datang dan keluhan sesak dan kedua kaki bengkak. Pasien mengeluh sesak napas kurang lebih sejak 5 tahun ini. Dari pemeriksaan fisik dapatkan barrel chest, perkusi hipersonor, dan wheezing minimal. Kemudian juga ditemukan kardiomegali dan pitting edema tungkai bilateral. Dari hasil EKG didapatkan gelombang P di lead 2 dari 2,5 mm. Diagnosis yang paling tepat pada pasien ini adalah korpulmonal akut, Kak. Dia karena, nah dia sesak napas kurang lebih 5 tahun ya. Nah ini memang, kalau kemungkinan memang sesaknya ini, nah kedua kaki bengkak. Nah kedua kaki bengkak, edemnya ini mungkin dari jantung ya. Nah tapi kalau yang gelombang P ini keyword untuk memang korpulmonal ya. Nah alasan dia akut karena masih dari pemfisnya ini kan dia ngomong masih sadar ya. Nah kalau yang dekompensata ini biasanya memang kalau yang namanya dekom ya TTP-nya sudah ada bagus. Kalau di sini kan kurang jelas sebenarnya skenarionya TTP-nya. Oke, pedilit ya. Nah ini ya kroniknya ini dari yang ini 5 tahun ini ya. Dekom. Nah, sudah ya, dekomnya ini gagal jantungnya maksudnya tuh ya. Jadi gagal jantungnya ialah dari sesak dan edem dari kedua kaki bengkaknya ini ya. Nah, itulah pemfisnya kardiomegali pitting edem tungkai bilateral ya. Berarti ini kan sudah ada gangguan di intravaskuler ya, tekanan onkotik sama hidrostatiknya tuh kalau patofisiologinya ya. Oke, okay. P delete ya.
Oke, kita lanjut dulu. Nomor 15. Ini ya, Fawas, waduh ya. Enggak. Diagnosis yang paling mungkin pada kasus ini adalah laki-laki 66 tahun mengeluhkan sesak napas sejak 4 minggu yang lalu. Batuk terkadang juga dirasakan pasien. Pasien juga mengeluhkan lengan kirinya terasa bengkak dan kebas. Keluhan ini disertai dengan penurunan fungsi makan dan berat badan 3 bulan ini. Riwayat pasien merupakan perokok aktif sejak kelas 1 SMP. Dari pemeriksaan tanda vital tekanan darah itu 140/80, nadi 90, RR 30, konjungtiva anemis, JVV 5+1. Diagnosis yang paling mungkin adalah. Yaudah nih. Tumor. Kalau perokok aktif kan? Nah, perokok aktif nih sejak 1 SMP. Kalau nafsu makan dan berat badan, nah ini keyword sebenarnya untuk malignancy ya. Nah, keganasan. Nah, cuman di sini kita tumor paru ada, kalau yang ditorak kan ada mediastinum juga ya. Nah, kayak mana kita ngebedain mediastinum sama si paru? Nah, inilah keyword dari si lengan bengkak ini, ya kan? Lengan bengkak ini jadi keyword untuk mediastinum. Jadi dia kalau paru enggak ada yang bendungan, ya. Jadi paru itu kan memang lokasinya di parenkim, ya. Di parenkim, jadi dia enggak mengganggu si aliran vaskuler aorta ini dan vena cava. Kan aorta arteri terbesar, vena cava vena terbesar. Jadi itulah pipa yang paling besar tertekan di mediastinum, ya. Makanya itulah tadi tersumbat istilahnya. Aliran enggak lancar, jadilah itu namanya bendungan, ya. Nah, dia kalau diukur di tangan sama kanan sama kiri itu ada perbedaan, ya. Nah, itu kalau memang balik-balik ke struktur anatominya, ya. Nah, ini lokasi dari mediastinum itu. Ini kan kalau biasanya dari CT scan dia sebenarnya hyperdense, ya. Hyperdense lebih bulat ini. Nah, tapi memang dia posisinya lihat dia di antara aorta sama di vena cava superior. Jadi ini bulat, yang bulat ini menekan dua pembuluh darah ini sekaligus, ya. Nah, itulah jadi bendungan tadi, ya, yang si bengkaknya tadi, yang bendungan. Bengkak di tangan, kebas. Oke, itu mediastinum, ya. Oke, nomor 16. Habis. Media yang tepat digunakan oleh dokter adalah laki-laki usia 46 tahun datang ke poli paru dengan keluhan batuk berdahak disertai darah. Sejak 2 bulan yang lalu, badan sering demam tanpa sebab dan berat badan menurun dalam 2 bulan ini. Sudah periksa dan berobat di puskesmas namun belum membaik. Dokter berencana melakukan biakan pada dahak. Jurnal semua. Nah, ini memang agak menjebak ini. Dia ngomong biakan soalnya. Gitu. Kalau biakan, jadi memang berarti nak dikultur. Nah, kalau Zil Nielsen ini sebenarnya lebih diagnostik yang lebih cepat, kayak gram kan. Nah, kayak itu. Nah, dia cuma nak ngetahui BTA-nya. Nah, jadi Lowenstein Jensen, ya. Ini yang lebih lamanya itu. Katanya tuh bis. Kalau Zil Nielsen memang lebih cepat. Cuman kan kita ingat BTA bukan cuman sih untuk TB paru. Ada juga BTA itu di kulit kan. Lepre tapi kan. Nah, itu. Ini jadi yang lebih spesifik kalau kultur ini kan. Dan lebih lama. Ya. Lowenstein Jensen. Ya. Oke. 17. Aisyah. Pembuluh darah manakah yang menyebabkan keluhan pada kasus di atas? Seorang laki-laki usia 60 tahun datang ke IGD dengan keluhan nyeri dada kiri menjalar sampai ke leher sejak 3 jam yang lalu. Dari pemeriksaan fisik, tekanan darah 140/90, nadi 100 kali, RR 20 kali, EKG menunjukkan gambaran sebagai berikut.
Right coronary artery. Dia nih kalau EKG-nya kan ada STEMI kan? STEMI di 23 AVF ya. Kalau kita STEMI itu kayak bendera inilah kurang lebih. Nah, 23 AVF ya kan. Nah, selain di inferior, dia ini ada yang di bagian lateral. Lateral kan di sali ya, kalian ngapalnya. Sali. Inferior kan ini inferior ya, maksudnya 23 AVF. Nah, ini sebenarnya ada di ini. Ini yang lead 2 ya. Nah, lead 2. Nah, ini agak naik ini sebenarnya nih. Tapi memang tidak separah yang AVF itu. Nah, ini jadi dia V5 V6 ya sebenarnya itu ya. Nah, lateral ya. Kalau yang di atasnya septal V1 V2. A-nya anterior V3 V4 sali ya. Apalannya itu kan. Nah, jadi itulah inferior lateral yang memperdarahinnya itu, nah, 23 AVF ya. Red coronary artery ya. Nah, ini ya. Dia jadi kalau inferior, nah, dari kanan ya. Kalau perdarahan yang LCA, left circumflex artery. Nah, inilah ke anterior sama septal. Dan juga daerah lateral ya. Itu perbedaannya RCA ya. Nah. Oke, itu 17 pertama ya. Nah, kakak bikin new meeting belanya. Tanggungnya 1 menit ya. Itu ininya.